Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Penangkapan pelaku perampokan mobil di exit tol Leces Probolinggo, Jawa Timur bagai di film action viral di media sosial. Polisi juga mengeluarkan beberapa tembakan peringatan agar pelaku menyerah. Dalam rekaman video berdurasi 4 menit 39 detik ini, Kanit Reskrim Polsek Leces Probolinggo mengejar dan menutup pintu exit tol untuk mengadang DPO perampokan mobil. Suara tembakan terdengar berulang kali. Tak mau buronannya kabur, polisi meminta petugas tol untuk menutup pintu tol sementara. Aksi layaknya di film action ini terjadi saat Polsek Leces mendapat informasi dari Polres Pasuruan Kota sedang mengejar DPO perampokan mobil yang kabur ke arah Leces. Kanit Reskrim saya, Aibda Eko Aprianto, dimintai bantuan oleh Reskrim Polres Pasuruan Kota untuk membantu menghadang yang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor yang melarikan diri ke arah tol Probolinggo Timur. Pelaku yang ditangkap langsung dibawa ke Mapolres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi menyita beberapa kunci letter T, magnet untuk membuka kunci, dan beberapa plat nomor kendaraan diduga fiktif. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.